Bukan kita nak sambut Ramadan ni untuk kita nak seronok pasang pelita, pasang panjut. Bukan nak sambut Ramadan ni kita nak hias rumah kita bagi lawa. Aku nak sambut Ramadan supaya aku boleh ibadat dalam dia. Aku boleh masuk dalam bulan Ramadan, aku boleh enjoy ibadat supaya aku keluar daripada Ramadan, Allah hapus dosa aku. Tuan-tuan bayangkan, saya naik tangga. Naik tangga tu kita bayangkan mula-mula kita masuk Ramadan. Satu Ramadan. Kita duk berkelerah di sini, duk pusing di sini, duk pusing di sini. Habis sana 30 Ramadan. Habis di sana tu, keluar-keluar tu bersih. Macam kita duk masuk dalam car wash, aduk pusing tu. Masuk tu berselut, dia pusing, dia geledah, dia buat-buat, keluar-keluar tu lap bersih. Tu car wash tu. Ah, jenis berbulu punya car wash tu. Bayangkan kalau kita naik atas tangga ni, keluar tak bersih dosa. Naik dalam car wash tu tak bersih apa macam. Begitulah bandingan dia. Kalau kita masuk bulan Ramadan, keluar dalam bulan Ramadan, tetapi Allah tak ampunkan dosa. Bukankah tu celaka nama dia? Orang yang celaka, orang yang ada mak tapi Allah tak ampunkan dosa. Orang yang ada mak bapak tapi Allah tak ampunkan dosa. Orang ni adalah orang yang binasa. Tadi saya tanya pada orang yang panggil saya, suruh baca doa dekat mak dia tu. Saya tanya dekat dia, siapa jaga mak ni? Dia kata, saya, isteri saya, abang saya tiap-tiap malam main tidur. Abang saya rumah depan tu. Saat lagi pukul 10 dia main, dia teman mak sampai subuh. Saat lagi dia balik, dia nak kerja. Saya tengok tuan-tuan, katil dia buat pada papan. Bawah papan tu pula ada roda pula. Kemudian buh tilam. Sebelah dia pula bilik mandi mak dia. Rendah lah bilik mandi tu. Saya tanya, macam mana nak mandi mak? Kami tolak roda ni mai kat tepi bilik mandi. Sagi kami angkat dia buh tempat ni, pi mandi dia, lap dia semua, tolak dia, tarik dengan roda-roda tu pula. Orang susah, dia tak boleh nak beli katil hak mahal. Katil hospital belah ribu. Buat katil sendiri, buat roda sendiri, buat tilam apa nama katil papan sendiri, pi tolak dekat. Tuan-tuan, saya tanya, isteri kerja apa? Cikgu pasti. Abang kerja apa? Ambil upah bela kambing. Abang hak tidur dengan mak tu kerja apa? Dreba bah. Tuan-tuan, saya kata doa mudah-mudahan Allah ampunkan dosa abang, dosa akak semua. Pasal bela mak. Yang kedua, manusia yang celaka ni siapa? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, tetapi Allah tak ampunkan dosa dia bila dia keluar daripada Ramadan. Dia tak buat apa-apa benda pun yang menghapuskan dosa dia. Man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dia tak puasa macam mana puasa yang terbaik. Sedangkan Nabi dah kata dah, siapa puasa dengan penuh penghisapan, Allah ampunkan dosa dia. Man qama ramadanan, siapa yang menghidupkan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia hak dulu-dulu. Tapi dia tak menghidupkan Ramadan.